Memperingati Hari Santri Nasional dan Sumpah Pemuda, DPD LDI Gresik menggelar Fun Bike Minggu 30 Oktober 2022. Kegiatan itu dimulai dari kantor DPD LDI Gresik dan dilepas oleh Camat Kebomas Muhammad Yusuf Ansyori. Ketua DPD LDI Gresik Abdul Muiz Zuhri mengatakan, Fun Bike itu diikuti sekitar 700 peserta yang berasal dari perwakilan 14 pimpinan cabang atau PC LDI se-Kabupaten Gresik dan peserta umum. Menurutnya, kegiatan ini merupakan program kerja sekaligus merefleksi 94 tahun Sumpah Pemuda. Ia berpesan kepada pemuda LDI untuk berupaya menjadi pribadi yang profesional religius. Dirinya berharap pemuda LDI menjadi pelopor kemajuan generasi muda untuk membangun bangsa. Sementara itu, Ketua Pemuda LDI Kabupaten Gresik berharap para pemuda LDI dapat mewarisi dari jiwa nasionalisme, semangat persatuan dan kesatuan, sikap untuk mengisi dan berbakti pada Ibu Pertiwi. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.